Sebelum ini kecoh di media sosial apabila seorang wanita mendakwa hamil anak kepada seorang selebriti lelaki. Keadaan menjadi lebih teruk apabila pelakon tersebut enggan bertanggungjawab dan menggesa supaya kandungan itu digugurkan. Nama pelakon Anik Suhae menjadi perhatian apabila ada memberi bayangan pelaku adalah seorang pelakon lelaki yang sedang dalam proses memperbaiki diri ke arah lebih baik. Manakala Anik Suhae tampil berkata dia akan ambil tindakan saman susulan dakwaan menghamilkan seorang wanita sekaligus menyifatkan ia satu tindakan yang berniat jahat. Menerusi satu perkongsian di laman Instagram, Anik berkata tuduhan tersebut dilemparkan untuk merosakkan reputasi dan nama baiknya. Saya sedia maklum dengan apa yang sedang tular di media sosial beberapa hari ini. Saya juga ingin menyatakan bahawa dakwaan yang dilemparkan adalah satu tindakan yang berniat jahat untuk merosakkan reputasi dan nama baik saya, tulisnya. Pelakon berumur 23 tahun itu juga menyatakan dia sudah berhubung dengan peguamnya bagi mencari jalan penyelesaian untuk isu ini. Selain daripada itu, aktor ini juga berkata dia akan mengambil tindakan untuk menyaman pihak yang melemparkan fitnah tidak berasas terhadap dirinya. Saya telah pun mengarahkan peguam saya untuk mengambil tindakan sewajarnya untuk melindungi hak dan menjaga nama baik saya dan keluarga, termasuklah memulakan tindakan saman, katanya. Atas nasihat peguam saya tak dapat beri komen lanjut kerana ia akan menjejaskan proses undang-undang. Saya juga akan membuat laporan polis dalam masa terdekat. Terima kasih, katanya lagi. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.